Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di Aradia Bonsai. Kali ini saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana caranya melakukan stek pada pohon belimbing. Jadi pohon belimbing itu sebetulnya itu nggak bisa di stek, tapi ternyata bisa di stek dengan melakukan stek akar. Kita akan melakukan cara-cara stek akar pohon belimbing. Oke, mari ikuti langkah-langkah penyetekan yang akan saya lakukan. Oke, ini adalah pohon belimbing yang sudah tua. Kita lihat di atasnya. Ya. Untuk kita melakukan pembibitan belimbing, kita akan memotong akarnya untuk kemudian kita tanam. Caranya gini, kita ambil akarnya. Ya. Cilik kok. Tahu greci ya kok? Si. Tahu greci kok. Apa ini sih? Bagian akar. Ini ya. Kita akan memotong jadi dua. Oke, ini sudah dipotong begini ya, guys ya. Kita akan menanamnya. Sekali seperti kita menanam biasa ya. Kita letakkan. Ini saja, terus kita buruk, kita apa namanya, pendem. Ini nanti kita biarkan selama sekitar sebulan setengah, ini baru akan keluar tunas-tunasnya ke atas. Oke, kita akan melihat hasil yang sudah. Oke. Ini hasil tanam yang sudah tumbuh. Kita akan memperlihatkan hasilnya. Nonin tak kok memorinya kok ngarep. Jadi ini semua itu
bekas akar, guys. Jadi ini stek akar yang saya lakukan yang kemarin, ini sudah benar-benar tumbuh. Jadi untuk pohon belimbing itu kita bisa melakukan stek akar. Ini tinggal kita akan menanamnya. Oke, kita tanam. Bisa dijadikan bonsai grouping ya guys ya, bisa dijadikan grouping forest, temanya belimbing. Oke, akhirnya sampai di sini dulu trik menyetek akar belimbing dari saya. Apabila yang sudah pernah mencoba ya lakukanlah, tapi yang belum pernah mencoba bisa mencoba hal ini, dan insya Allah semoga sukses. Oke, salam sejahtera untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.